silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Halo Sobat Otomania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Berita tentang Yamaha EKSR155 sangat banyak ya dan menghebohkan. Dan kemarin minggu lalu di launching di Bali untuk yang kedua kalinya. Dan hal yang paling menarik adalah hadiah helmnya sob. Helm yang berbentuk Harvest nih, berwarna hitam top sob. Ada tulisan EKSR di sebelah samping. Yamaha di bagian belakang juga ada stripping ya, mirip sekali dengan stripping XSR-nya. Busanya juga mantap sob. Untuk spesifikasi motor XSR 155 secara komplit nanti saya tulis di deskripsi ya, karena sudah banyak videonya juga, ada pilihan warna hitam dan silver juga sudah diupload. Pendapat artis dan ambasadornya juga sudah diupload. Kini ini khusus untuk helmnya sob. Helm bawaan dari EKSR bagi pembeli EKSR 155. Oke, di Bali sudah ada 10 penginden sob. Dan tentunya yang datang ini setelah seminggu launching sudah ludes sebenarnya, tapi ini masih display ya, menunggu harinya diambil oleh embunya. Dan helm yang cantik ini, cantik ganteng ya, kok cantik, haha. Jadi memang pas ya helmnya ini, hobbies mengendarai motor dengan gaya sport heritage. Banyak logonya. Oh ya, di samping itu ada kisi-kisinya sob, kayak ada lubang udara yang jadi agar mungkin di dalam helm tidak panas ya. Pokoknya keren sih helmnya dengan kaca yang bening, jadi dengan beningnya bisa kelihatan dengan jelas ya muka dari bikers. Nanti saya suruh dari pembeli, salah satu pembelinya untuk pakai. Nah ini dia, oh ya, terima kasih sobat atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.